表达出来。再见。Hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Cherry Wis. Yap dir, pada video ini kita sama-sama akan membahas 7 drama Cina yang underrated atau yang awalnya diremehkan serta disepelekan padahal punya cerita yang menarik. Dimana ketujuh drama terbaru tahun 2021 ini merupakan drama-drama yang awalnya kurang diminati atau biasa disebut dengan istilah underrated. Padahal kenyataannya ketujuh drama ini memiliki jalan cerita yang bagus. Yuk langsung saja check it out. 1. Timeless Love. So, drama Timeless Love ini merupakan drama yang bercerita tentang seorang gadis cantik dan muda yang memiliki impian untuk menjadi seorang penari. Tetapi dikarenakan kecelakaan yang dialaminya, ia pun terpaksa harus merelakan mimpinya begitu saja. Dan saat ini ia pun bekerja di toko bukunya dan dirinya merupakan sosok gadis yang sangat dewasa. Dan di sisi lain ada seorang laki-laki yang bernama Jiang Dian yang merupakan laki-laki muda yang tampak memiliki sifat yang sangat dingin di luar tapi sebenarnya memiliki sifat yang hangat. Sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa ia pun menjadi seorang laki-laki yang tampak sangat dingin serta sangat cuek. Hal itu dikarenakan tekanan yang ia dapat serta ia alami dari keluarganya. Dan suatu hari ia pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang bermimpi sebagai seorang penari yang bernama Cheng Feng. Di saat ia sedang berusaha menghindari gerombolan orang yang tengah mengincarnya. Siapa yang menyangka bahwasannya pertemuan yang tak terduga tersebut pun menjadi awal kisah romansa di antara keduanya. Keduanya pun berusaha untuk menyembuhkan luka di hati mereka masing-masing. 2. Summer Again. Nah Miss Lopa, drama remaja satu ini juga merupakan drama yang padahal memiliki jalan cerita yang sangat menarik. Tetapi guys, sayangnya kurang diminati. Dimana drama ini pun langsung diadaptasi dari sebuah komik populer serta bertemakan tentang kehidupan sekolah yang juga diwarnai dengan kisah romansa anak remaja. Jadi sinopsis singkatnya bercerita tentang seorang gadis muda yang sangat cantik, dimana suatu hari ia pun terpaksa harus kembali ke kampung halamannya karena pemindahan pekerjaan ibunya. Statusnya sebagai seorang murid pindahan membuat gadis ini pun bertekad untuk mengubah dirinya. Di sekolah baru tersebut, ia pun berusaha untuk menjadi seorang dewi kecantikan sekolah yang berhati malaikat dengan cara menyembunyikan karakter aslinya dan juga berusaha untuk bersikap fake. Tapi sialnya, seperti takdir yang telah mempersatukan keduanya, gadis ini pun kembali dipertemukan dengan seorang laki-laki yang merupakan teman masa kecilnya di sekolah baru itu. Apalagi laki-laki itu pun tahu betul karakter asli gadis ini dan juga sangat tahu asal-usul gadis ini. Sehingga guys, gadis ini pun sangat tertekan pada awalnya. 3. Make a Wish. Yap dir, selanjutnya si drama ini juga merupakan salah satu drama terbaru tahun 2021 yang awalnya kurang diminati serta kurang mendapatkan respon dari para penonton. Padahal drama fantasi romance ini merupakan drama dengan jalan cerita yang sangat menghibur dengan unsur komedi serta fantasi di dalamnya. Tak tahu mengapa para penonton di China kurang merespon drama ini, tetapi bagi Mystery, drama Make a Wish cukup menghibur. So, sinopsis singkatnya, drama ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat taat pada agamanya. Di mana suatu hari ia pun menemukan seekor kucing yang sedang terluka dan ia pun berusaha untuk mengobati luka kucing tersebut dengan membawanya ke rumah. Dan keesokan paginya, betapa terkejutnya laki-laki tersebut ketika melihat seorang gadis cantik tiba-tiba ada di rumahnya. Dan ternyata guys, gadis itu merupakan jelmaan dari kucing tadi. Rupanya kucing itu pun menjadi manusia dengan tujuan untuk membalas budi kebaikan yang telah dilakukan laki-laki itu terhadapnya. Pokoknya drama ini sangat menarik dengan unsur komedi yang sangat bikin kekeh. 4. The Secret of Love.
FYI, The Secret of Love merupakan drama yang sangat Misteri sukai, tetapi Miss pun tidak mengerti serta tidak paham mengapa drama ini pun underrated, yang mana pada awalnya diremehkan, disepelekan serta kurang diminati. Padahal setelah Miss nonton drama ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik serta sangat mendebarkan. Apalagi guys, bintang utamanya pun serta bintang pendukungnya pun dipenuhi dengan visual-visual. Pokoknya setiap episodenya Miss Cheris pun tak akan bosan nonton drama ini. So guys, bagi kalian yang belum nonton drama The Secret of Love, silahkan ya nonton sekarang juga, meskipun drama ini pun kurang direspon pada awalnya. Jadi ceritanya pun berkisah tentang seorang gadis muda yang mengalami sebuah kecelakaan besar sehingga menyebabkan ia amnesia dan ia pun dianggap telah meninggal. Dan saat ini di tengah pencariannya untuk mencari identitas dirinya serta mencari tahu penyebab kecelakaan yang dialaminya, gadis ini pun kembali bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Lee Jae-cheong. Laki-laki itu ternyata dulunya merupakan kekasihnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? 5. The Trick of Life and Love. Jadi ceritanya berkisah tentang seorang laki-laki yang bernama Ning Cheng Wing, yang merupakan sosok pria serius yang tak pernah tertawa sekalipun terhadap orang lain, serta merupakan orang yang sangat keras kepala serta dingin. Ia jarang mendengarkan pendapat orang lain serta selalu merasa benar dan selalu mengandalkan pemikirannya yang sangat luas. Nah selanjutnya di sisi lain ada seorang gadis cantik yang bernama Li Chen, yang merupakan gadis yang terkenal dengan sosok yang sangat cemerlang serta sangat pintar dan punya ide-ide yang sangat brilian untuk kemajuan perusahaan. Sehari-harinya, gadis ceria ini pun bekerja sebagai seorang sekretaris di salah satu perusahaan ternama. Bisa dibilang pertemuan awal keduanya pun tak berjalan dengan baik, dikarenakan gadis ini pun sangat sakit hati dengan sikap dingin yang ditunjukkan laki-laki tersebut. Tapi puncaknya adalah ketika laki-laki ini pun mengalami sebuah kecelakaan besar, di mana gadis ini pun ikut menolongnya. Karena ia mengalami amnesia, maka gadis ini pun memanfaatkan situasi dengan berpura-pura untuk menjadi tunangannya. 6. Don't Leave After School. So, drama Cina remaja dengan berlatar belakang kehidupan sekolah ini akan diwarnai dengan kisah persahabatan serta kisah perjuangan anak-anak muda. Makna dalam setelah orang-orang menyaksikan drama ini akan buat mereka lebih sadar bahwasannya mereka harus lebih berjuang lagi untuk meraih cita-cita mereka. Jadi, ceritanya ada seorang remaja putri serta seorang remaja putra yang mana keduanya pun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dua orang ini merupakan siswa SMA yang sebentar lagi akan lulus serta akan bersiap-siap untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Dan suatu hari ketika keduanya pun tak lolos masuk ke perguruan tinggi yang utama, maka keduanya pun pergi ke sebuah sekolah menengah yang bernama Xiangjiang dengan tujuan untuk membentuk sebuah kelompok belajar bersama-sama, di mana kelompok belajar ini bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Tentu saja petualangan ini pun tak selalu berjalan lancar dikarenakan mereka menghadapi banyak sekali rintangan dalam perjalanan ini. Tetapi guys, mereka pun harus tetap fokus serta merelakan waktu bermain mereka untuk benar-benar fokus belajar. 7. Stop Miss Wah. Yap, dear and the last, drama Stop Miss Wah juga merupakan kategori drama terbaru yang terbilang cukup underrated dikarenakan pada awalnya tidak mendapatkan respon yang cukup baik serta kurang diminati. Padahal guys, kalau menurut Mystery Wiz, drama ini memiliki jalan cerita yang ringan serta sangat menghibur. Berkisah tentang seorang gadis cantik yang juga merupakan seorang pewaris sebuah perusahaan besar dengan seorang laki-laki tampan yang merupakan mantan petugas pemadam kebakaran. Lebih detailnya, gadis tadi merupakan seorang putri serta seorang cucu dari kakek yang merupakan pemilik sebuah perusahaan kaya raya, di mana guys, gadis ini pun hanya tahu bermain saja tapi tidak suka belajar. Hingga suatu hari, sang kakek pun meminta gadis ini untuk menjadi manajer di perusahaan mereka, tetapi ia pun terus menolak dengan dalih bahwasannya ia belum siap sama sekali. Di saat yang tepat, laki-laki ini pun melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut, di mana pada awalnya sang kakek pun sangat terkesima dengan sikap berani laki-laki ini. Hingga ia pun meminta laki-laki ini untuk mengajari cucu perempuannya. Yap guys, itu tadi 7 drama terbaru tahun 2021 yang cukup underrated, yang awalnya diremehkan serta disepelekan dan juga awalnya kurang diminati. Padahal nih, menurut Miss pribadi, ada beberapa drama dari ketujuh drama Cina yang telah kita bahas tadi yang memiliki jalan cerita yang sangat menarik, yang sepatutnya mendapatkan respon yang lebih lagi dari para penonton. Kalau menurut kalian, bagaimana guys? Komen ya di kolom komentar. So, sampai di sini dulu video kita kali ini, and I'll see you guys on my next video. Bye!
bye.